Hai good people, aku Randy Martin. Aku Casey Angeli. Yes, jadi hari ini berhubung menjelang hari Natal, aku mau ngajakin Casey, kita mau makan bareng di suatu restoran. Karena kita mau merayakan Natal kan, jadi aku pengen ngajakin Casey makan-makan. Dia udah lapar juga katanya. Yes. Jadi pengen tuh seperti apa? Ikutin terus. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Kebetulan si Casey kan lagi ke toilet, jadi gue sebenarnya udah nyiapin bunga buat dia, karena ini juga anniversary kita sama buat Natal juga. Jadi gue beli dulu ya bunganya. Ini buat kamu Casey. Oh, manis dong. Makan bersama yang mereka lakukan kemarin ternyata tidak hanya untuk merayakan Natal, melainkan sekaligus merayakan anniversary mereka yang ke-1 tahun. Good people, jika kita lihat di akun Instagram pribadi mereka, Cassandra Lee mendapatkan kado spesial dari Randy, yaitu berupa cincin. Begitu juga Randy yang mendapatkan kado game player dari sang kekasih. Iya, jadi kebetulan memang menjelang Natal nih, jadi aku mau ngajakin Casey, kita mau makan bareng. Karena kita kan juga sama-sama merayakan Natal, jadi aku pikir perlu nih, wah gimana kalau kita makan bareng. Dan juga kemarin sempat enif, jadi ya udah nih aku bawain dia bunga juga sekalian gitu loh. Jadi ini buat anniversary kita, sekalian buat Natal juga. Iya sih, ya kita saling ini aja sih, apa... ya sama-sama kagak mengungkapkan. Kita minta, cuma kalau dikasih, yaudah bilang terima kasih. Iya, kita sih sama-sama saling menghargai, saling... apa ya, saling mau show gitu seberapa sayangnya kita. Jadi yaudah kita sama-sama ngasih hadiah di anniversary kita gitu, yang ke-1 tahun, jadi berkesan sih. Makanya ini agak-agak sakral, jadi aku pikir bunganya lebih banyak dan lebih besar. Jika kita lihat saat mereka makan bersama, Randy pun sempat kembali memberikan bunga untuk Casey. Lantas, apakah Casey sempat mengetahui surprise tersebut? Gak nyangka, kaget. Cuma kayak ya udah. Oke, surprise-nya kan ya udah berhasil. Iya, jadi kebetulan memang sengaja aja gitu kan. Jadi dia ke toilet dan kebetulan aku udah siapin juga. Ya udah deh, aku bawa aja gitu nih guys buat kamu. Dan dia seneng sih untungnya, seneng. Oke, good people, thank you banget ya udah ngikutin kegiatan Randy sama Casey. Tadi udah makan bareng, udah ngasih dia bunga juga. Dan Casey surprise juga. Dan kita juga mau ngucapin Merry Christmas 2016 dan selamat tahun baru 2017. Semoga di tahun yang baru semuanya lebih baik lagi. Amin. Dadah.